الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، izinkan di awal khutbah ini khatib mewasiatkan kepada dirinya sendiri dan juga para jamaah sekalian tentang pentingnya kita kembali kepada Allah, bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, sebagaimana Allah SWT perintahkan kepada manusia secara umum dan kepada kaum muslimin, orang-orang yang beriman secara khusus. Dan Allah Azza wa Jal telah memerintahkan Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bertakwa. Ya ayuhan nabiyu ittaqillah, wahai Nabi, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah. Dan kami ingatkan bahwasanya bagaimanapun seseorang sibuk di dunia ini dengan berbagai aktivitas, maka hendaklah dia selalu ingat bahwasanya tujuan utama dan hikmah Allah SWT menciptakan kita semuanya di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Ya ayuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, bertakwalah, beribadahlah kepada Allah, beribadahlah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, supaya kalian bertakwa. Dan Allah mengatakan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Dan di antara ibadah yang diperintahkan kepada kita, ma'asyiral muslimin, adalah berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Berbaik sangka kepada Allah dalam artian bahwasanya Allah SWT akan memberikan kebaikan di dalam apa yang kita hadapi di dunia ini maupun di akhirat. Ibadah yang satu ini apabila diterapkan di dalam kehidupan kita dengan baik dan juga benar, maka insya Allah akan membawa perubahan tersendiri di dalam kehidupan kita, akan membawa kebahagiaan, kebaikan, kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Seseorang berbaik sangka kepada Allah karena dia adalah Ar-Rahman, dialah Ar-Rahim yang rahmatnya luas meliputi segala sesuatu. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lamma qadallahu al-khalqa kataba fi kitabihi fa huwa 'indahu fawqa al-'arsy. Inna rahmati ghalabat ghadabi." Ketika Allah Subhanahu wa taala selesai mencipta, maka Allah menulis di sisinya, di atas arsy-Nya, sesungguhnya rahmatku mengalahkan amarahku. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang ibu, dan dia adalah seorang tawanan kaum muslimin, kehilangan bayinya. Dan kita tahu bagaimana perasaan seorang ibu ketika dia kehilangan bayi yang masih lemah, anak kesayangannya, dalam keadaan bersedih, khawatir, takut dengan keadaan bayinya.
Ketika dia menemukannya, tumpahlah seluruh kasih sayang dan kecintaan yang besar, yang tulus. Dia menciumnya, memeluknya, mendekatkan kepada dadanya, dan air matanya membanjiri pipinya. Nabi SAW yang saat itu melihat pemandangan tersebut, mengingat Allah Azza wa Jal dan luasnya rahmat Allah, maka beliau SAW berkata kepada para sahabat, atarawna hadihil mar'ata tarihatan waladaha finnar. Apakah kalian menyangka bahwasanya wanita ini, ibu ini, dalam keadaan seperti ini akan melemparkan anaknya di dalam api? Faqalu la wallah. Maka serentak mereka mengatakan, tidak demi Allah. Wa hiya taqdiru ala alla tatrahahu. Kalau dia dalam keadaan bisa untuk tidak melempar anaknya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha." Sungguh-sungguh Allah Azza wa Jal itu lebih sayang kepada para hambanya dibandingkan ibu ini kepada anaknya. Muttafaqun alaih. Oleh karena itu, bagaimana seorang muslim tidak berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jal yang demikian luas rahmatnya dan besar kasih sayangnya. Dan orang yang berbaik sangka kepada Allah ya ikhwah, di dalam urusannya, baik di dalam urusan agamanya maupun dunianya, maka Allah Azza wa Jal akan memberikan kebaikan kepada orang tersebut. Di dalam hadis qudsi, Allah SWT mengatakan, ana inda dhanni 'abdi bi, sesungguhnya aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Di dalam lafaz yang lain, ana inda dhanni 'abdi bi in dhanna bi khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku, kalau dia berprasangka baik kepadaku maka kebaikan itulah yang akan dia dapatkan, tapi kalau dia berprasangka jelek kepadaku maka itu adalah untuknya. Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi SAW, mengatakan, walladhi la ilaha ghairuh ma u'tiya 'abdun mu'minun syai'an khairan min husni dhanni billahi azza wa jal. Beliau mengatakan, demi zat yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali dia, tidaklah seorang hamba yang beriman diberikan sesuatu yang lebih baik daripada berbaik sangka kepada Allah. Kemudian beliau melanjutkan, walladhi la ilaha ghairuh la yuhsinu 'abdun billahi azza wa jalla dhanna illa a'tahu Allahu 'azza wa jalla dhannahu. Dzalika bi anna al-khaira fi yadihi. Beliau mengatakan, dan demi zat yang tidak ada sesembah yang berhak disembah kecuali dia, tidaklah seorang hamba berbaik sangka kepada Allah kecuali Allah akan memberi sesuai dengan persangkaannya. Karena seluruh kebaikan adalah di tangan Allah. Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya di dalam kitab beliau Husnul Dzan. Ketenangan hati, ketenteraman jiwa, kebahagiaan hidup, kelapangan dada akan didapatkan biiznillah oleh seseorang yang senantiasa berbaik sangka kepada Rabbnya. Allah SWT mengatakan, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Seorang muslim berbaik sangka kepada Allah di dalam setiap urusannya, ketika dia mendapatkan nikmat berbaik sangka dan mengatakan,
Semoga dengan nikmat ini Allah SWT ingin menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Allah SWT ingin mengingatkan kita dengan kenikmatan yang lebih besar di dalam surga, sehingga kita pun rindu dengan surganya Allah Azza wa Jalla. Ketika seseorang ditimpa musibah, maka dia ingat dan berhusnudzon kepada Allah, bahwasanya Allah SWT ingin mengingatkan dia dari kelalaian dia selama ini, ingin mengampuni dosanya, ingin mengangkat derajatnya, ingin memberikan pahala yang besar kalau dia termasuk orang-orang yang bersabar di dalam menghadapi musibah tersebut. Dan ketika seseorang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan berbagai ibadah, maka dia berbaik sangka kepada Allah SWT bahwasanya Allah SWT akan menerima ibadah tersebut. Ketika dia berusaha untuk mengikhlaskan ibadah tersebut untuk Allah, dan dia telah belajar berusaha bagaimana ibadah tersebut sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbaik sangka ketika seseorang bertobat kepada Allah, bahwasanya Allah SWT menerima tobatnya setelah dia berusaha untuk memenuhi syarat-syarat tersebut. Seseorang berbaik sangka di dalam berdoa, di dalam mendidik anak-anaknya, berbaik sangka kepada Allah bahwasanya Allah akan memperbaiki mereka, akan menjadikan mereka suatu saat menjadi penyejuk mata bagi kedua orang tuanya. Berbaik sangka ketika belajar menuntut ilmu, bagaimanapun susahnya seseorang dan sulitnya seseorang dalam belajar, maka seseorang berbaik sangka bahwasanya suatu saat Allah SWT akan membuka pemahaman, memudahkan dia untuk menghafal. Demikian pula seseorang ketika berdakwah, mengajak kepada agama Allah, bagaimanapun sulit dalam menghadapi manusia, menghadapi gangguan dari mereka, tapi dia berhusnudzon kepada Allah bahwasanya Allah akan menolongnya. Sebagaimana Allah SWT telah menjanjikan pertolongan ini kepada para nabi dan juga orang-orang yang beriman. Bani Israel ketika dikejar oleh Fir'aun dan juga pasukannya, dan mereka sudah berada di saat yang sulit, di belakang mereka ada Fir'aun dan pasukan yang lengkap dengan senjatanya, dan di depan mereka hanya ada air laut. Mereka mengatakan, Inna lamudrakun. Sesungguhnya kita akan tertangkap, kita akan binasa. Nabi Musa alaihissalam, kalimullah, berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jal, dan beliau mengatakan, Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak, sesungguhnya bersamaku Rabbku, dan dialah yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Maka Allah pun memberikan petunjuk dan mewahyukan kepada beliau, Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahra fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim. Kemudian kami wahyukan kepada Musa supaya engkau pukulkan tongkat ke laut, maka terbelahlah laut tersebut menjadi dua, dan jadilah masing-masing belahan seperti gunung yang besar. Nabi SAW ketika beliau di dalam gua bersama sahabat beliau yang mulia Abu Bakar, dalam keadaan terjepit dan musuh berada di depan gua, beliau berbaik sangka kepada Allah dan mengatakan kepada sahabatnya, La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, Ya Aba Bakrin, ma dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma. Wahai Abu Bakar, bagaimana persangkaanmu dengan dua orang, Allah SWT dialah yang ketiga? Maka Allah SWT menolong dan juga menyelamatkan beliau. Di dalam Sahih Bukhari, sahabat yang mulia Zubair bin Awam,
ketika beliau berada di akhir hayatnya dan beliau memiliki hutang yang banyak, maka beliau berkata kepada putranya Abdullah, "Ya bunayya, in ajazta an syai'in min daini fasta'in 'alaihi maulaya." Beliau panggil anaknya dan mengatakan, "Wahai anakku, kalau engkau mendapatkan kesulitan dalam melunasi sebagian dari hutang-hutangku, maka mintalah pertolongan kepada maulaku." Berkata Abdullah, "Fa wallahi ma daraitu ma arada hatta qultu ya abati man maulak." Abdullah bin Zubair mengatakan, "Demi Allah, aku tidak mengerti, tidak memahami apa yang dimaksud oleh bapakku sampai aku bertanya kepada beliau, 'Wahai bapakku, siapa maulamu?'" Qal, maka Zubair mengatakan, "Allah. Maulaku adalah Allah." Berkata Abdullah, "Fa wallahi ma waqa'tu fi kurbatin min dainihi illa qultu ya maulaz Zubair iqdi anhu dainahu." Maka Abdullah melaksanakan wasiat dari bapaknya dan mengatakan, "Demi Allah, tidaklah aku terjerumus ke dalam sebuah kesulitan dalam melunasi hutang Zubair kecuali aku berkata dan berdoa, 'Wahai Maula Zubair, lunaskanlah hutang Zubair.'" Disebutkan dalam athar ini, "Fayaqdihi." Maka akhirnya dia pun dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk bisa melunasi hutang bapaknya. Ini adalah satu contoh di antara husnudzon kepada Allah Azza wa Jal dalam berbagai keadaan. Termasuk di antara keadaan di mana kita ditekankan sekali untuk husnudzon kepada Allah adalah ketika seseorang sakaratul maut. Di dalam sebuah hadis, yaitu hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jal.'" Janganlah salah seorang di antara kalian meninggal dunia kecuali dia dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Seorang salaf yaitu Ibrahim An-Nakhai rahimahullah beliau mengatakan, "Kanu yastahibbuna ayyulaqinu al-'abda mahasina 'amalihi 'inda mautihi likay yuhsin adh-dhanna bi rabbih." Dahulu para salaf mereka menganjurkan supaya mentalqin, mengajarkan, memperdengarkan kepada seseorang yang dalam keadaan sakaratul maut kebaikan-kebaikan amalannya, yang demikian supaya muncul di dalam hatinya berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala tawfiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd, faqala Allahu azza wa jal, "Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Ma'asyiral muslimin, di khutbah yang kedua ini kembali kami ingatkan supaya kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benar takwa, dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi larangan Allah Azza wa Jalla. Perlu kita bedakan antara berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan dengan tertipu dengan angan-angan. Berbaik sangka kepada Allah adalah seseorang berbaik sangka kepada Allah disertai dengan mengambil sebab-sebab kebaikan.
Adapun tertipu dengan angan-angan, maka yang ada hanyalah angan-angan semata, tetapi dia meninggalkan mengambil sebab yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Seseorang mengatakan misalnya, insyaallah akan tersahur hutang saya, akan tapi dia bermalas-malasan untuk bekerja, tidak ada niat di dalam hatinya untuk melunasi hutang tersebut, maka ini adalah tertipu dengan angan-angan. Seseorang mengatakan, dan dia adalah pelaku maksiat, Allah akan mengampuni dosa saya, dan tidak pernah dia bertaubat kepada Allah, tidak pernah dia beristighfar kepada Allah, tidak bersemangat untuk beramal soleh yang bisa menghapuskan dosanya, maka ini dinamakan dengan tertipu dengan angan-angan. Kalau benar husnudzan yang ada pada diri seseorang, maka pasti dia akan memperbaiki amalannya. Karena husnudzan kepada Allah adalah perintah Allah, dan mengambil sebab yang bisa membawa kebaikan, maka ini adalah juga perintah Allah Azza wa Jalla. Hasan al-Basri rahimahullah beliau mengatakan, innal mu'min ahsana dhanna bi rabbihi fa ahsana al-amal. Sesungguhnya orang yang beriman, maka dia berbaik sangka kepada Rabbnya, akhirnya dia pun memperbaiki amalannya. Wa innal fajira asa'a dhanna bi rabbihi fa asa'a al-amal. Adapun orang yang fajir, maka dia berburuk sangka kepada Rabbnya, maka akhirnya dia pun jelek di dalam beramal. Rawahu Ahmad fi Zuhd. Atsar ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab beliau Az-Zuhd. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka Sami'un Qaribun Mujibud Da'wat. Allahumma inna nas'alukal huda والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئ واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.